Ya, oke guys. Jadi ini Pak Teding. Dengan Pak Teding ya, Pak ya. Pak, nah, jadi saya dapat info dari Pak Teding ini namanya siapa, Pak? Yang Pak Rajab. Namanya Pak Rajab ya. Ya. Namanya Pak Rajab. Jadi mungkin udah lihat tadi ya di apa di depan di video yang pertama itu Pak Rajab tuh apa seperti apa. Nah, Pak Pak Teding, ini gimana sih ceritanya Pak Rajab ini? Jadi parkir kan, apa saya dengar kan dia ini ya, jadi supir angkot dulu ya, Pak. Ya. Nah, ini bagaimana ceritanya, Pak? Tahun 2020 dia kan narik angkot. Oh, narik angkot. Kaki belah kanan atau kiri ya? Sebelah kiri ya itu ya, tadi ya kalau nggak salah ya. Oh. Sakit semuanya. Dia semangatnya nggak kira-kira. Nah, saya tuh kan dia tuh sebagai tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga juga ya, Pak. Oh. Semangatnya ada. Kebetulan saya itu kan mau parkir di sini. Saya tanya, mau nggak kamu jadi tukang parkir? Mau. Ternyata semangatnya hebat. Oh. Ya. Jadi sebelumnya tukang parkir di tempat roti ini Bapak gitu ya. Nah, jadi si Pak Teding itu dia narik angkot. Narik gitu angkot ya. Tapi kakinya udah cacat gitu, ya, udah kayak gitu ya. Oke, jadi karena Bapak kasihan jadinya suruh parkir aja lah ya. Parkir aja. Ternyata dia mau ya sampai saat inilah. Oh, sampai saat dia, ini. Iya, dia masih parkir global roti global lah gitu. Iya. Tapi yang Bapak tahu itu kaki si Pak Rajab itu cacatnya kenapa ya, Pak? Itu kalau nggak salah katanya itu dulunya kena apa ya, kecelakaan truk, kelindes truk nggak salah, di Padang sana. Oh. Kan dia asli Padang, dia orang Padang. Kelindes kakinya, nah, gitu ya, Pak? Waktu dulu kayak kesini dia narik angkot itu, kasihan banget kita ngeliat. Oh gitu ya, Pak ya? Iya. Oke. Okay. Jadi Pak Rajab sudah berapa tahun, Pak, jadi tukang parkir? Tukang parkir termasuknya sudah hampir 3 tahun ya. Oh, sudah 3 tahun. Hampir 3 tahunan ya. Nah, saya dengar juga istrinya juga pernah kena stroke ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah sekarang udah merintis sekarang, udah kelihatan gemuk gitu. Oh gitu ya, Pak ya? Kena waktu itu buruk saya lihat, kena penyakit apa, gula ya? Oh, gula ya? Gula, ya. Oh, jadi artinya Pak Rajab ini benar-benar jadi tulang punggung ya? Jadi tulang punggung anaknya, pada sekolah semua. Pada sekolah semua. Tapi kita ini kan nggak sia-sia lah, artinya semangatnya. Betul, betul. Semangat juang yang 45 lah. Gitu ya. Dan apa ya, dan kakinya perlu dipengobatan ya, Pak, katanya ya, itu ya, Pak ya. Perawatan sebenarnya, cuman kan itu sampai puluhan juta ya, tapi juta. masih belum sanggup ya, Pak, dengan kematiannya untuk makan aja kan. Kerja seperti itu. Iya, sekolah seperti itu ya, Pak. Oke, siap. Nah, oke guys ya. Jadi udah lihat ya yang video yang pertama tadi itu. Jadi kita udah dengar nih ceritanya dari Pak Teding. Jadi nanti kita akan langsung ketemu sama Pak Rajab ya, sama Pak Rajabnya ya, seperti apa, karena dia sekarang kan lagi parkir nih, jadi apa nggak enak nih untuk ganggu Pak Rajab. Jadi kita kesana aja dulu ya, kita lihat dulu ya. Ayo, apakah ada waktunya beliau ya, biar nggak mengganggu ya apa kerjanya Pak Rajab di parkir itu ya. Oke guys, ya, silakan. Jadi kita langsung ya ke Pak Rajab. Ya.